Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hong Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel kebanggaan kita ini, channel Hasna Service. Mudah-mudahan pemirsa semua diberi kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dipermudah segala urusan. Oke pemirsa, kali ini kita akan perbaiki Magicom dengan kondisi saat dinyalakan bodi nyetrum. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk pemirsa semua. Oke, langsung aja, nggak usah panjang lebar, kita pin from. Kita langsung aja buka bodi bagian bawah pemirsa. Keadaannya seperti ini, penuh dengan nasi kering ya. Mungkin karena nasinya kelebihan jadi agak tumpah ke bawah. Ini Magicom yang akan kita bongkar. Tadi sudah membongkar bagian bawah, sekarang kita bongkar cover penutup engsel. Kita buka skrupnya seperti ini pemirsa. Saya ucapkan selamat datang, welcome to my channel. Bagi saudara-saudaraku atau pemirsa yang baru aja menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung dan mensupport dengan cara like, subscribe, dan lonceng. Seperti ini pemirsa, kondisi bagian dalam engsel. Ini nanti kita akan lepas bagian penguncinya seperti ini. Yang satu lagi juga kita lepas pemirsa. Nah, di sini ada kabel yang putus ya. Kabel yang putus yang menyebabkan bodi nyetrum ya, karena aliran listrik menyebar. Ini ada dua yang putus. Ya, putus bagian grounding sama bagian plus dari heater atau pemanas penutup. Kita coba tarik kabelnya pemirsa, nanti kita cek dulu apakah pemanasnya masih oke. Kita bongkar-bongkar bagian framenya. Seperti ini kita lepas perangkat lain daripada penutup Magicom. Kita bongkar cover penutupnya ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya video ini, Magicom pemirsa yang mengalami kendala seperti yang ada di video ini bisa menservis sendiri. Kalau memang mengalami kesulitan, silahkan bawa ke tukang servis terdekat di rumah Anda. Magicom ini mereknya Philips. Kebetulan kita dapat pasien atau servisan Magicom Philips.
Ini langkah-langkah untuk melepas cover penutup. Ini penjepitnya agak susah ya, agak kencang penjepitnya, jadi harus ekstra hati-hati, jangan sampai cover yang kita buka itu pecah atau dan cover sudah terbuka pemirsa. Kita lihat bagian heater penutupnya. Ini kabel yang putus, nanti kita sambung kembali. Ini untuk heater pemanasnya masih oke ya pemirsa, masih bisa dipakai lagi. Kita rakit kembali, kita sambung kembali. Sebelum kita sambung, jangan lupa kita pasang dulu selongsong anti panasnya ya, selongsong untuk menahan panas kabel supaya tidak meleleh atau bakar. Kita lakukan penyolderan pemirsa, biar sambungan tidak mudah terlepas. Seperti ini cara penyambungannya. Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam keadaan sehat-sehat dan bisa berkarya dan mendatangkan rezeki yang melimpah dan dimudahkan segala urusan duniawi. Saya berterima kasih sekali kepada pemirsa yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mudah-mudahan dengan menonton video ini bisa membawa inspirasi atau pengalaman yang bermanfaat untuk pemirsa semua. Setelah semua terkoneksi kabel-kabel, langkah selanjutnya untuk pemasangan engsel penutup. Ini cover kita tutup dulu. Selanjutnya engsel kita pasang.
perhatikan cara pemasangan engselnya. Ini harus lubang satu dengan lubang lainnya harus posisi pas biar engselnya bisa masuk. Nah, ini sudah masuk pemirsa. Seperti ini caranya. Setelah itu kita pasang pengunci engsel yang satunya lagi. Dilihat dengan seksama cara pemasangannya sudah terposisikan, dan kita coba untuk membuka dan menutup apakah mengalami kesulitan atau ada yang masih macet atau seret. Dan kita akan lanjut lagi pemasangan cover engselnya pemirsa. Seperti ini langkah-langkah pemasangannya biar air atau cicak tidak masuk ke dalam magicom. Kalau ada binatang yang masuk ke dalam magicom, nanti aroma nasi baunya tidak enak. Kita lanjutkan lagi langkah-langkah selanjutnya, yaitu pemasangan kabel heater. Biar berfungsi seperti sebagaimana mestinya. Harus kencang pemirsa untuk memasang konektornya atau skrupnya. Kita lanjutkan lagi penyambungan kabel power ke kabel fuse jackring. Semoga apa yang saya informasikan dan hasil-hasil karya saya bisa bermanfaat untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Setelah semua kabel-kabel terkoneksi dengan baik, langkah selanjutnya kita pasang kembali bodi bagian bawah. Kita
kita lakukan uji tes body dengan cara seperti ini. Kita pakai multitester, kita tes dengan body sama dengan stekernya apakah terhubung. Ini di layar multi tidak menunjukkan angka, berarti kondisi aman pemirsa, tidak ada yang short. Dan seperti ini lampu indikator untuk pemanas sudah oke, sudah nyala. Ini lampu indikator warm atau penghangat. Kita coba untuk pegang apakah bodinya nyentrum atau tidak, dan saya rasa ini aman-aman saja pemirsa. Kita cek body dan perubahan suhu pemanas penutup dan pemanas body sudah meningkat, sudah berubah, yang tadinya dingin menjadi hangat. Dan ini kita tes lagi untuk bagian cooknya ya. Ini lampunya indikator sudah menyala yang saya tunjuk ini. Oke pemirsa, seperti itu pemirsa. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat, dan kita akan berjumpa lagi di session-session berikutnya yang tentunya dengan judul yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.